Sun Ambo, selamat bersua lagi di channel Ambo. Dan kali ko adalah edisi round. Ambo sedang berada di Negeri Ayange, Kabupaten Tanah Datar. Nah, ada apa di sini? Mari ikuti terus video Ambo dan tonton sampai selesai sana yo. Nah, ikut tujuan kita sekarang ini sana. Kebun strawberry Alisha. Nah, sekarang kita masuk ke kebun strawberry Alisha. Kebun Alisha ko kita bisa petik sendiri buahnya ditimbang. Sekarang mari kita masuk keranjangnya sudah ada. Tapi ya. Tadi itu uang masuknya Rp5.000 saja sangat kita. Masya Allah, sampai sembahyangnya kok, sampai sholatnya. Oh, kebetulan ada rombongan Dharma Wisata, entah boleh nggak terima tadi. Ya, ada dua bus tadi mau cari. Ya, kita cari stroberinya. Dari siku, kami mau metik. Cepat. Apa lo? Itu apa? Itu bubur tuh sudah mametik sayang. Kalau itu apa? Yang baru. Terus ini kalau masuk cik. Waduh. Aning tidak boleh dimakan sebelum ditimbang. Pengisinan ya. Jika saya nak sambil memetik stroberi, sana juga akan disuguhi pemandangan alam yang Masya Allah indah. Kok resiko sana bisa mencelak Gunung Marapi. Nah, itu sedang berasiak kini awannya, jadi nampak sampai ke puncaknya. Kok sana bisa mencelak Gunung Singgalang juga Gunung Tandike. Masya Allah indah, rancak mana iko patut dikunjungi untuk sana kebila liburan baik jora keluarga rami-rami kawan serah ke pemandangannya sana. Masya Allah, tidak bosan-bosan wajah lihatnya. Nah, ya. Nah, iya Bu, rombongan apa Bu? Rombongan tani ya. Oh, jadi ke Desiko? Oh, ini ada Isiko, kok ada Preman. Oh, iya. Hari sedang rancak lo, apa jalan-jalan lo? Lah. Nah, ke pondok ya. Ada bisa istirahat. Ke. Nah, sana udah baca lihat. Dengan Gunung Singgalang, jo Gunung Tandike. Masya Allah. Sedang merasa sedang rancak lo hari ini kok. Di sana sih kok. Lah dia po durian ko, durian lain. Alah, stroberi ko panganan buka durian-durian tarif mah. Jadi jangan dimakan sebelum timbang lo. Jadi tadi itu rombongan ibu-ibu dari kelompok tani Pariaman. Mungkin sedang apa ya? Dharma Wisata studi banding. Nah, ikut tadi kebun stroberinya tadi. Lah, balik awal lagi.
Assalamualaikum, strawberry lan petik tadi. Lah kok ya? Pasambo. Lah. Yo. Apa ini nimbang kini lah ya. Ini timbang tampe wak masak tadi pas di muka gerbang tadi. Ini awak ni mau. Berapa hitung aja ni? Satu onnya 10.000. Satu on 10.000 ya. Kilonya 100. Satu keranjang. Tak selalu sih kalau. Berapa ni? 7.000. 3.000. Iya, Bu. Baik. Apa itu, Bu? 20 tahun. Jadi apa ada yang jual bibit yo sikon? Iya, ada. Ini yang 3 baris ini 5 jenis dia dari Jepang ini. Oh, tuh. Namanya Sachianoka, Soliang, Saga Hanoka. Ada ex Bali itu yang dari Gaza. Ini dia. Agak hijau daunnya, cuma lima rumpun kita punya karena satu batang itu 1.000 satu bibitnya. Oh, mantul. Oh. Buahnya. Kalau yang tadi Bu tadi itu mincir. Mincir atau yang rimbun itu bisa di daerah tropis. Oh itu, jadi ya, kalau enggak mesti tempat panas ini ya? Enggak, mincir memang bisa untuk daerah tropis. Kita di Padang berbuah tuh. Oh itu. Oh. Jadi kalau memang ada pengunjung yang kayak di Pekanbaru, di Padang memang kita tawarkan baru, ya gitu. Panas. Tapi kalau yang lain ini memang tempat ketinggian. Oh kalau yang dingin ini lain pula. Iya, dingin ini baru percobaan nih Pak. Yang 5 jenis nih. Oh, itu. Pokoknya manis-manis cuma tidak terlalu besar. Yang paling besar itu ex Bali. Nah. Oh, ini ada jual dessert juga ya ini. Ya, dessert. Jelly. Oh, yang 5.000. Kita lihat ya. Ada strawberry dinya. Disiko es. Yang kali mana lah ya? Enak baru. Ini susunya ada. Itu apa es krim ya? Es krim. Oh, lah ya, es krim juga ya. Kemarin rame rombongan Pak. Anak TK. Jadi edukasi ke sini. TK-TK saya Sumbar itu dia edukasi ke situ. Di Praja ke situ, ada yang pakai menanam gitu. Jadi kok tiap hari buka? Tiap hari buka. Ada sampai jam berapa itu? Ada kita nginap di sini. Ada yang nungguin kebun kok. Oh itu. Malam-malam pun bandung kalau mau kita kasih senter. Malam juga bisa. Iya, kadang ada pengunjung. Oh itu. Wah, ke sana. Seru. Iya. Kita pun ada sharing buat kerja malam. Jadi tidak ada jam mampu buka tuh tiap punya ya? Ada yang nungguin kebun. Biasanya udah ini sih kok Pak. Oh itu. Kebetulan udah ponakannya nikahan. Tadi subuh berangkat ke Pasaman. Oh. Kita nginap sini. Kalau ini biasa ngajar di Padang Pak. Oh itu. Kalau weekend ya bantu sini. Iya. Yalah kalau gitu makasih ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ya. Jadi kamu strawberry ku buka tiap hari setelah malam pun masih tarimo tamu dan bisa wak balik bibit siko ada jo ko ada menu siko ini ada buah segarnya ada bibitnya ada jelly strawberry milk banyak ko macam dari sana ko adalah nomor berikut. Jadi demikianlah untuk video Ambo di edisi round kali ini edisi jalan-jalan. Jadi tonton terus video Ambo untuk edisi-edisi yang berikutnya sana yo. Ambo ucapkan terima kasih untuk dan sana yang sudah menonton video-video Ambo. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.